rasaku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, jai perkasa buatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, jai perkasa kekuatanmu. Aku takut sebab kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku saat ku lemah. Perkasa kekuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, jai perkasa kekuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Jai perkasa kekuatanmu di hidupku. Tanpa terasa kita sudah ada di pertengahan daripada tahun 2023. Kita ada di bulan di mana saya percaya bisa menjadikan sebuah pause dalam kehidupan kita untuk kita mengevaluasi bagaimana perjalanan kita hari ini. Dan tidak kebetulan kita ada di tema Loving God. Saudara, saya percaya bahwa lewat beberapa ayat firman Tuhan, mengasihi Tuhan itu adalah sebuah perintah. Itu bukan merupakan imbauan, tapi satu perintah. Yang berarti bahwa mengasihi Tuhan itu harus. Itu bukan even sesuatu yang ditawarkan begitu saja, tidak. Contoh misalkan dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima dikatakan, kasihilah. Itu kata perintah, kasihilah, kerjakanlah gitu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ini di perjanjian lama. Bagaimana dengan perjanjian baru? Matius 22 ayat 36 dan 37. Tuhan Yesus sendiri mengquote
mengutip ayat yang barusan tadi kita baca dalam Ulangan pasal yang ke-6. Ayat yang ke-36, mereka bertanya, guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Perhatikan kata itu, terutama. Kalau terutama berarti yang paling, ya, the most. Lalu kemudian jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi perintah itu bunyinya sama persis, ya. Tetapi kemudian di dalam Injil Markus pasal 12 ayat 29 dan 30, Tuhan Yesus menambahkan satu phrase di situ yang adalah merupakan satu hal yang mengingatkan orang Israel tentang siapa Allahnya. Dikatakan hukum yang terutama ialah, kata Tuhan Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini Shema Israel. Terus kemudian ayat yang ke-30 dia berkata, persis sama, ya, seperti yang terdapat dalam Injil Matius. Dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Berarti dengan seluruh keberadaan kita, pikiran, perasaan, kehendak, semua, ya, roh kita. Maka dikatakan dengan semuanya itu Tuhan mau kita mengasihi dia. Juga pemazmur dalam pasal 31 ayat 24 juga mengatakan kasihilah Tuhan. Semuanya berkata kasihilah, kasihilah, kasihilah. Hai semua orang yang dikasihinya. Saudara, mengasihi Tuhan sekali lagi tidak perlu diragukan. Adalah satu keharusan dan diperintahkan di dalam firman-Nya. Pertanyaannya adalah bagaimana saya bisa dengan segala kekuatan, segala akal budi, segala kemampuan, segala hal dalam hidup kita sungguh-sungguh mengasihi dia. Karena saya tahu mostly, ya, people itu bermasalah ketika masuk ke dalam ranah mengasihi Tuhan. Tidak mudah karena kita tarik-menarik, ya, antara dunia dengan Tuhan. Tentu saja kita tidak bisa kemudian beralasan karena hal itu lalu kita gagal mengasihi dia. Kalau saya percaya Tuhan memerintahkan, maka Tuhan akan memberikan caranya. Dan kalau kita lihat firman Tuhan, maka cara yang paling efisien dan efektif buat saya yang ini saya mau share kepada saudara semua adalah nomor satu, kita harus menerima kasih itu. Kita harus tahu bahwa tanpa kasihnya dalam hidup kita, kita bisa gagal di dalam mengasihi dia. Karena itu misalkan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, Alkitab berkata karena begitu besar, apa itu? Kasih Allah akan dunia ini. Dan seterusnya, saudara tahu ayatnya bunyinya seperti apa. Dunia itu bukan earth, bukan bumi, ya, saudara. Dunia itu tidak bicara tentang tempat yang kita tinggal ini. Tapi dunia itu berbicara tentang saudara dan saya. Dunia itu berbicara tentang isi daripada bumi ini, terutama manusianya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Motivasi daripada bahkan rencana keselamatan, pintu masuk ke dalam kerajaan surga adalah karena dia mengasihi kita. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi apakah dia mengasihi kita atau tidak. Dia pasti mengasihi kita. Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan saya percaya kenapa hal ini penting, saudara. Sebab part of kemampuan untuk kita bisa mengasihi dia adalah dengan kita menerima kasih itu dalam kehidupan kita. Kasih itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan, tawarkan, nyatakan, tapi bagian kita adalah meresponi. Allah adalah inisiator, ya, bagian kita adalah meresponi. Yohanes pasal 15 ayat 9. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku. Perhatikan kata telah, saudara. Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa tanpa kasih Bapa, dia tidak mampu untuk mengasihi kita. Karena Bapa telah mengasihi dia,
Jadi dia mampu kemudian mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19 lebih tegas lagi. Dikatakan demikian, perhatikan ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mengasihi. Tidak disebutkan mengasihi siapa. Tapi saya yakin pasti tentu saja yang paling utama di situ adalah dia sendiri. Ya, kita mengasihi dia karena apa? Karena dia telah mengasihi kita. Sadari bagian yang pertama ini yang merupakan basic dan paling penting. Bahwa Bapa telah mengasihi kita. Bahwa Bapa telah menyatakan kasihnya itu kepada kita. Dan karena itu saya percaya dengan understanding dan iman untuk kita menerima kasihnya itu. Maka alamilah next step. Ya, alamilah kasih Bapa di dalam kehidupan kita. Kita perlu yang namanya pemikiran yang pasti, tapi kita membutuhkan lebih daripada itu, yaitu bagaimana kita mengalaminya di dalam kehidupan kita. Dalam kitab Ulangan pasal 7 ayat yang ke-9 misalkan dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah. Haruslah kau ketahui ya, Allah yang setia. Lalu dikatakan begini, yang memegang perjanjian dan kasih setianya. Memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan kepada yang berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Berarti Tuhan mau di dalam seluruh aspek hidup kita, khususnya ketika kita menjalani kehidupan kita ini. Kehidupan yang kita tahu belum sempurna, menuju pada kesempurnaan. Tentu saja di dalamnya ada strife, ada tantangan, ada ups and downs ya saudara ya. Kesulitan, kesukaran. Nah, di dalam semuanya itu Tuhan mau kita mengalami dia. Ingatlah kata Tuhan, aku Allah yang setia. Ya, yang berpegang pada kasih setiaku. Perhatikan itu saudara. Lalu dalam 1 Yohanes 4 ayat 9 dan 10, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Supaya kita hidup olehnya. Jadi Tuhan mau dalam seluruh pengalaman kehidupan kita nih kita mengalami itu. Lalu ayat yang ke-10 dia berkata, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dia bertindak lebih dulu. Dia jadi inisiator seperti yang saya katakan tadi. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Itu sebabnya saat susah senang, saat kekurangan kelimpahan, saat kita sakit maupun sehat, bahkan ketika kita kalah maupun menang, saat tertekan manapun, bagaimanapun, atau saat kita mengalami kemerdekaan dan seterusnya. Saudara, kita harus mengalami kasihnya itu. Merasakan akan kasihnya itu. Memahami akan kasihnya itu. Ya, kita mengasihi bukan cuma karena waktu kita enak, waktu kita diberkati. Tapi kita mengasihi dia karena pribadinya. Karena understanding kita. Karena experiencing, mengalami dia. Dan oleh hal itu saya percaya hati kita semakin dimurnikan. Dan kita boleh bertumbuh di dalam kasih itu. Seperti doa daripada Rasul Paulus yang ditulis dalam Efesus pasal yang ketiga. Biarlah doa ini terjadi saudara dalam hidup kita. Ya, dan sekali lagi terjadinya bagaimana? Ketika kita mengerti, oh iya Tuhan aku menerima kasih-Mu. Aku percaya. Ya, ini ranah iman. Understanding. Lalu kita punya faith di dalamnya. Aku percaya, aku mengasihi engkau. Dan biarlah kiranya aku mengalami kasih itu. Aku merasakannya. Lewat apa? Kebanyakan justru lewat tantangan, lewat kesukaran, lewat masalah, lewat beban yang ada dalam hidup kita. Berapa kali saya mendengar kesaksian-kesaksian yang luar biasa tentang hal ini. Nah, Rasul Paulus berdoa dan saya percaya ini ditulis oleh ilham daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Tuhan sendiri. Dituliskan untuk kita semua. Ayat 18 Efesus 3 18 sampai dengan ayat yang ke-20 dikatakan, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Memahami apa? Betapa panjangnya dan lebarnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dikatakan ini, perhatikan garis bawah, dapat mengenal kasih itu. Bagaimana kita bisa kenal kalau saudaraku kita belum memiliki satu pengalaman
ya, pengenalan itu dari sebuah pengalaman. Sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Melampaui segala pengetahuan. Kok rasanya sulit, Pak? Memang gitu. Ya, tapi bukan berarti tidak mungkin, bukan berarti tidak bisa. Aku berdoa, kata Rasulullah, supaya kamu dipenuhi. Berarti ada unsur sekali lagi kita mengalami ya di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kemudian dia memberikan satu garanti. Ini doa dahsyat. Lalu dia katakan begini, bagi dialah yang dapat melakukan bahkan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Perhatikan itu, saudara. Aku berdoa, kata Rasul Paulus, dan aku percaya doaku ini dijawab Tuhan. Karena dia apa? Dia yang sanggup untuk melakukan lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata ukurannya apa? Kuasa yang bekerja di dalam kita. Sepenuhnya Tuhan bertanggung jawab atas hal ini. Tetapi kita harus mengambil bagian, kita harus memutuskan, kita harus mau menjalani seluruh prosesnya, saudara. Ya, karena dengan demikian maka saya percaya kita boleh membalas kasihnya dengan iman percaya kita dan kerelaan untuk kita berkata, saudaraku, bahwa ya, aku boleh mengalaminya dalam kehidupan. And then, the last but not least, saya percaya. So, nomor satu, saudara harus receiving his love. And then, yang kedua, saudara harus experiencing his love. Ya, dan barulah kemudian justru ketika kita membagikan kasih itu, ketika kita menyatakan kasih itu, ketika kita spreading his love, ya, saudaraku, kepada tentu saja dunia ini. Pertama-tama di tempat di mana Tuhan menaruh kita. Ya, dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Jadi dia punya kemampuan. Tapi Tuhan bilang ini, aku mau engkau menyatakan kasihku lewat semuanya itu. Jangan engkau menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah? Nah, perhatikan itu. Bagaimanakah kasih Allah tetap dapat di dalam dirinya. Jadi justru ketika kita kemudian menyatakan kasihnya, maka kasih itu, saudaraku, semakin bekerja kuat di dalam diri kita. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 20-21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, apa buktinya? Ya, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi dengan kita kemudian mengasihi orang lain, memanifestasikan kasihnya kepada semua orang yang membutuhkan, maka bukan hanya kasih Allah itu dipraktekkan, saudara, seperti apa yang jadi maunya, tapi kita juga ikut mengalaminya. Kasih itu mengalir di dalam dan lewat kehidupan kita. Sama seringkali kita dengar hamba-hamba Tuhan, even saya juga berkata, bagaimana kita bisa alami kuasa kesembuhan? Salah satunya misalkan ketika kita sakit, kita doakan orang sakit. Sebab kuasa kesembuhan itu mengalir melalui kita sebagai saluran. Ya, sehingga kita menerima kesembuhan. Dan kemudian orang yang bersangkutan juga menerima mujizat kesembuhan yang sama. Puji Tuhan. Demikian pula dengan kasihnya. Ketika kasih itu mengalir. Ya, mengalir itu berarti sesuatu yang disalurkan kepada orang lain. Maka kita juga mengalami kasih itu, pada saat yang sama kita mengasihi Tuhan, dan pada saat yang sama kita juga memberikan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan mengasihi orang lain. Ayat yang terakhir, di ayat yang ke-21 dari 1 Yohanes 4 tadi dikatakan, dan perintah ini kita terima dari dia. Perintah, ya, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Kiranya setiap kita dimampukan mengasihi dia. Dan kiranya setiap kita boleh receiving, experiencing, and sharing his love toward others. Ya, memiliki understanding akan kasihnya, menerima kasih Bapa. Saudara semua adalah yang dikasihi, dikatakan. Dan kemudian apa? Mengalaminya secara pribadi dalam hidup kita.
dan membagikannya kepada orang lain. Itu seperti satu kontinum yang harus terus ada dalam hidup kita. Dan biarlah di dalam kasih itu kita bertumbuh, di dalam kasih itu kasihnya nyata, di dalam kasih itu kita boleh semakin hari semakin mengasihi Dia bagi kemuliaan namanya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih biar kebenaran firman-Mu yang sederhana ini Tuhan tanamkan dalam hati, batin, pikiran kami. Kami boleh mengasihi Engkau, ya, semakin hari kasih ini makin besar, demikian pula kami juga boleh dipakai untuk mengasihi orang lain. Nama Bapa dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.